pada acara sambutan. Sambutan yang pertama yaitu kepada Ketua Panitia Mas Tambun. Monggo kami persilahkan. Oh, semacak tenan. Wish. Nyong mau mlebu ora ditabuhi Mas, tambun mlebu tabuhi. Mungkin ngerti nek nyong tabuhi dadi kesurupan. Nah, termasuk balangi bareng mungkin Pak Presiden. Monggo Mas Tambun sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati sesepuh mini sepuh sedoyonipun yang ada di Kabupaten Temanggung yang rawuh pada hari ini dan yang tidak bisa rawuh pada hari ini. Yang kedua, yang kami hormati para pejabat di Kabupaten Temanggung seluruhnya yang rawuh atau yang tidak tetap masih pejabat Kabupaten Temanggung. Dan yang ketiga yang kami hormati seluruh para rawuh dari komunitas, dari warga sekitar atau dari warga Temanggung semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bersama berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam mari kita jungan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Sebetulnya nganu Mas. Cara sambutan ketua panitia ning dredeg Mas. Ora apa-apa. Nun sewu Pak Pres. Nyun ngapunten. Oh, tak dereng. Oke. Nggih. Ingkang kantun ingkang kawula hormati Presiden Cangkruk ingkang imut-imut ngendikane Mas. Nggih. Pun tak sebut niku Pak Pres, nyun ngapunten pis. Nggih. Nah, kawula sak rencang menika ngandalkan napa pentas seni menika mboten sanes namung badhe mempersatukan membuktikan ke dunia luar bahwa Temanggung itu sebetulnya yo adem tentrem ora ana apa-apa sing kabari di media seperti ini itu ternyata hoak. Ternyata kita di sini masih bisa berkumpul bersama antara ulama ada, antara seniman ada, antara pejabat ada, umaro ya. Makanya sebetulnya tujuan kita hanya mempersatukan. Dan yang jelas kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Temanggung yang sudah memberikan semuanya sampai terlaksananya acara ini dan kepada Cangkruk seluruhnya seduluran Temanggungan dan semua kesenian yang mendukung acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana walaupun persiapannya tidak sematang event-event yang besar. Kami mohon maaf apabila dalam penampilan kami nanti karena kami memang nun sewu hanya sebatas ingin sekali dengan besar ingin sekali mempersatukan bahwa Temanggung itu masih bisa bersatu dari seni, dari ulama, dari umaro. Nah itu maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam penampilan kami atau dalam hal tempat atau dalam hal suguhan kami kurang meranani penggarih panjenengan sami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya yang lebih
detail dalam hal sambutan, monggo kula aturaken nanti ke Presiden Cangkruknya. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mas Tambun. Kenapa tepuk tangan? Karena sebelum ikut cangkruan dia gak berani sambutan. Alhamdulillah.